Sini kita mau nyobain kebuli abuya. Ini kita belinya di Magelang. Silahkan dibuka. Oh, ini segede gaban ini harganya berapa, Mas? 140.000. 140.000 isiannya. Kita buka. Wah. Diginiin aja, Mas. Taruh sini. Oh. Apa ini? Nah. Isiannya ada, ini dibuka aja biar kelihatan. Kita unboxing. Oke. Isiannya gini, guys. Ayam 3. Ini tadi untuk berapa porsi? 5 ya? 5 porsi. 5 porsi. Isiannya ada ayam 3, kambing 2. Kambing 2, terus ada sambal dan acar. Kita review. Tak ambil kengan no, piring. Langsung dari sini aja. Oh, langsung dari situ ya. Oke, coba. Kita review nasi kebulinya dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini berasnya beras asli ya. Beras basmati. Mana? Persis kayak makan waktu di Mekah. Oh iya. Waktu habis pertama kali umroh. Bin Dawud, makanya rasanya sama. Coba ayamnya. Ayamnya ini yang ayam rempah, ini yang panggang. Mas, ini coba dibuka, taruh sini, sebelah sini. Sini. Harusnya nasi kebuli itu nggak ada sambelnya. Ini mungkin menyesuaikan lidah Indonesia. Takut moncrot, taruh. Kurang gede bukanya. Oh, sambalnya lumayan ya. Sama ini sekalian acarnya. Oke. Plastiknya plastik es. Oke. Masih ada yang belum dicoba. Oh iya. Kambing. Kambing. Bismillah, kita coba kambingnya. Empuk nelan. Amis enggak? Termus enggak maksudnya? Enggak. Mantap. Terus berasa enggak? Berasa. Kismisnya, anggurnya. Bumbunya berasa? Berasa. Berasa. Mantap. Worth it? Main. Worth it. Oke. Ini kita makan. Silahkan makan.